بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى في ايه اخرى واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا اما بعد حضرين جامع مسجد جامعه الزاهدين رحمكم الله الحمد لله Pada sore hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan Allah izinkan kita salat maghrib berjamaah Semoga salat kita tadi diterima Allah subhanahu wa ta'ala Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Uswatun hasanah kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti amin ya rabbal alamin saudara sekalian rahimakumullah senang sekali saya berada di tanah Sumatera Tengah ya saya menyebutnya Sumatera Tengah karena di sini dengan di Sumatera Barat bahasanya sama kulturnya sama ya jadi memang ini satu satu daerah ya. dan juga yang mengundang saya kawan-kawan dari Minang ini Asa Cereti ini dari Minang Alhamdulillah dengan izin Allah kami sampai di sini. Dan pada kesempatan baik ini saya mengangkat satu tema yang saya beri judul Hadis Periodisasi atau Babak Paling Kelam dalam Sejarah Umat Islam ya. Pembicaraan ini sebenarnya merupakan bagian dari pembicaraan yang lebih luas yaitu mengenai urgensi ma'rifatul zaman memahami uh, kondisi zaman ya. jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu menyampaikan berbagai nubuah nubuah itu artinya prediksi-prediksi kenabian mengenai apa yang akan terjadi di masa depan masa depan para sahabat ya. dan kita ini termasuk umat Islam yang hidup di masa depan para sahabat dan ternyata dari berbagai pesan beliau Setidak-tidaknya saya mencatat Ada delapan kondisi yang Nabi katakan Akan dialami umat Islam Di masa kita sekarang ini Nah ke delapan poin itu bisa anda lihat Satu persatu di sini Saya baca cepat saja Karena ini bukan tema kita Ini judul besar saja Yang pertama kita umat Islam dewasa ini sedang berada di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Yang kedua, kita sedang berada di era di mana kaum Muslimin mengekor kepada kaum kafir Yahudi dan Nasrani atau the Western civilization peradaban Barat. Ya. Yang ketiga, kita sedang menjalani era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Itu bahasa Nabi begitu. Ya, seperti sepotong malam yang gelap gulitan. Yang keempat, kita sedang menghadapi era di mana fenomena atau gejala riddah. Merebak di tengah kaum muslimin Apa itu riddah? Hmm? Siapa tahu riddah? Riddah itu kemurtadan ya. Jadi umat islam hari ini Sedang menghadapi ancaman Bukan dosa kecil Bukan hanya dosa besar Tetapi dosa yang paling menakutkan yang para ulama menyebutnya dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman seseorang, ya. Nah, ini kalau orang terkena dosa ini dia mengalami riddah, kemurtadan, ya. Dan cilakanya kemurtadannya tanpa dia sadari. Ini yang mengerikan, ya. Kalau orang murtad dalam arti keluar dari Islam, kemudian ikut Kristen, ya kita mengertilah itu, ya kita faham itu ya. Tapi ini ada jenis dosa yang orang itu mengalami pembatalan iman tanpa dia memahaminya. Nah jadi saudara kurahimakumullah sebentar. Yang berikutnya kita menghadapi era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Yang keenam, kita menghadapi era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut kepada kaum muslimin. Ya. Yang ketujuh, kita menghadapi era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit namanya al-wahan. Ya. Dan ini penyakit sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada HIV AIDS, daripada hepatitis, daripada gagal ginjal, apalagi sekedar COVID-19. Ya. Ini Jenis penyakit yang justru efeknya dirasakan setelah kematian, ya, bukan efeknya sebelum kematian. Ya, setelah kematian dirasakan efeknya. Dan yang kedelapan, ini era di mana kalangan Uruguay-Bildorf mendominasi urusan publik, urusan umum. Ya, saya tidak akan jelaskan semuanya, tentunya saya pilihkan saja untuk malam hari ini. Di masjid ini, kita membahas tema yang pertama: babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, baik. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya, atau kata orang Barat, "We are living in the darkest chapter of the Islamic history." Mengapa? Karena inilah babak di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, umat Islam, dengan kekalahan. Sedangkan kaum kafir, Yahudi, dan Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Ya, sepakat, Bapak ini. Atau ada yang tidak sepakat Atau mungkin ada yang mau mengatakan Oh mendoa usat kita umat islam sedang berjaya sekarang Yahudi Nasrani yang mengekor kepada kita Yang ikut sama kita Apa begitu? Hah? Sepakat pak? Hah? Sepakat bahwa kita umat islam sedang kalah Dan yang sedang berjaya sekarang Yahudi Nasrani? Realitas ini Kita bicara realitas Kita bukan bicara semestinya bagaimana Kita bicara realita Sepakat realitanya begitu? Sepakat ya? Kalau tidak sepakat, saya sarankan berwudhu saja, ya. Jangan-jangan selama ini nggak bisa membedakan hitam dan putih, ya. laki dan perempuan, ya. Men kalah dan menang. Baik, nah jadi saudara Turahimakumullah, inilah ujian terbesar kita bahwa kita sedang mengalami zaman di mana Allah takdirkan kita posisinya kalah, pak. Sementara yang posisinya menang, berjaya adalah kaum kafir Barat, Eropa Amerika, yang tiada lain adalah The Judeo-Christian Society Masyarakat Yahudi Nasrani Ini realitas ya Pak ya Dan realitas ini tidak perlu kita tangisi Tidak perlu kita ratapi Kenapa? Karena ini bahagian dari sunnatullah Sunnatullah yang disebut dengan sunnatut tadawul Sunnah pergiliran Ada gilirannya umat Islam berjaya Ada gilirannya umat Islam kalah ya. Ada gilirannya kaum kafir berjaya ada gilirannya kaum kafir akan kalah ya. Inilah dunia Pak. Dunia itu tempat di mana segala sesuatu bersifat sementara. Sementara kaya, sementara miskin. Sementara beruntung, sementara rugi. Sementara sehat, sementara sakit ya. Nggak ada yang tetap di dunia ini. Lain halnya dengan akhirat. Kalau di akhirat semuanya serba. Serba bako, lestari, kekal, tetap ya. Orang yang berbahagia di akhirat akan terus berbahagia mudah-mudahan kita masuk golongan itu sementara orang yang sengsara yang menderita di akhirat akan terus menderita ya tanpa ada akhirnya min dzalik. tapi di dunia ini semua sifatnya silih silih berganti dan qadarullah kita sedang mengalami ujian Allah bahwa kita yang kalah yang berjaya pihak kafirin khususnya al yahud wal nasara ya dan tolong garis bawahi kata diizinkan ya. Karena kita orang Indonesia tidak berbicara bahasa Arab, kita seringkali mencampur adukkan istilah dalam bahasa Arab tanpa bisa membedakan maknanya. Misalnya, izin Allah dikira sama dengan ridha Allah. Oh tidak, ini berbeda Pak. Ya, Izin Allah itu artinya Allah mentakdirkan sesuatu terjadi. Tapi apakah sesuatu terjadi itu pasti Allah ridai? Belum tentu, ya. Nah, jadi hari ini Allah sedang mengizinkan Yahudi Nasrani memimpin dunia. Allah ridha dengan kepemimpinan mereka? Tidak. Karena Allah sudah terangkan dalam Al-Qur'an kepemimpinan seperti apa yang Allah ridai. Yang Allah ridai kepemimpinan mereka-mereka yang disebut alladzina amanu, orang-orang yang beriman satu dan kedua orang-orang yang fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi Jadi kepemimpinan yang Allah ridhai satu syaratnya haruslah orang beriman dan kedua bila menyelesaikan perkara dia tidak menengok kemanapun kecuali kepada Allah dan Rasulnya atau kitabullah wa as-sunnah. Ya. Kalau ini dua syarat dipenuhi, barulah kepemimpinan itu mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini tidak mungkin keridaan Allah datang kepada yang memimpin dunia karena yang memimpin dunia jangankan kembali kepada Quran dan Sunnah bahkan orang kafir ya Pak, Yahudi, Nasrani, ya. Lalu kenapa Allah izinkan ini? Sekali lagi kami garis bawahi karena Allah ingin menguji kita. Allah ingin melihat kita. Bagaimana umat Islam ini kecintaannya kepada al-Islam. Kalau kita cinta dengan Islam, yang lagi mimpin bukan orang yang berpandukan Islam, tentunya kita harus tetap berpihak kepada Islam, sekalipun kita harus menghadapi kesulitan karena mereka di Allah sedang berpuasa, sedang memiliki hegemoni, ya istilahnya begitu. Nah, apa dalilnya? Dalilnya hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, ya. Jadi Al Nabi Muhammad SAW. 15 abad yang lalu telah menyampaikan sebuah pesan mengenai perjalanan umat ini dari awal beliau diutus sampai umur umat Islam berakhir kelak nanti sebelum datangnya as hari kiamat. Dan ternyata kesimpulannya ada lima periode atau lima babak atau lima fase atau lima tahap yang akan dilalui umat Islam sepanjang perjalanan sejarahnya. Dan yang menarik hadis ini, semua tahapan itu, semua periode itu diberi nama oleh nabi kita sesuai dengan karakter sistem kepemimpinannya. Ya. Jadi setiap fase itu disebutkan berdasarkan karakter sistem kepemimpinannya. Nah, mari kita simak bersama hadisnya secara lengkap. Nabi bersabda, "Takunun nubuwwatu fiikum, sya'a Artinya, kalian akan mengalami babak pertama namanya babak kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu, ya. Maka berlalulah babak kenabian. Apakah babak kenabian sudah berlalu?

babak khalifahan sesuai metode kenabian selama masa yang Allah kehendaki kemudian ketika Allah berkehendak babak kedua itu pun berlalu ya sudah berlalu babak kedua sudah berlalu ya kemudian selanjutnya kata Nabi thumma takunu mulkan fayakunu ma Allah wa thumma yarfa'uha idza syaa Kemudian datanglah era atau babak mulkan adon. Raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak ketiga itu pun berlalu. ya. Dan qadarullah, babak ketiga pun sudah berlalu. ya. Selanjutnya kata Nabi apa? Summa <Susur> takunu mulkan jabriyatan antakuna Thumma Kemudian datanglah Babak mulkan jabriyatan Era para penguasa Yang memaksakan kehendak mereka Ya, Selama masa yang Allah kehendaki Kemudian ketika Allah berkehendak Babak keempat itu pun berlalu Sudahkah babak keempat berlalu? Sudah? Belum, ya. Sekarang inilah kita sedang berada di babak keempat tersebut. Ya. Babak di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan siapapun yang tampil di panggung kepemimpinan mempunyai watak mulkan jaberiyatan. Penguasa yang ingin memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya, karenanya orang-orang yang faham ketika ditawari kepemimpinan di era seperti sekarang, dia pasti akan menghindar. Kenapa? Karena dia tahu siapapun yang tampil sekarang ini dinilai sama Nabi sebagai bahagian dari mulkan Jabriyatan. Ya. Nah, jadi karena penyebutan seperti ini dibandingkan sebutan-sebutan sebelumnya dan yang nantinya yang kelima, maka ini sebutan yang paling buruk, yang paling jelek. Ya, tidak ada karakter sistem kepemimpinan yang lebih jelek dari babak keempat sekarang ini, Pak. Makanya saya katakan tadi, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih gelap daripada babak kita sekarang ini, Pak. Ini babak di mana umat Islam babak belur, Ya yeah. Ya, dan kita tidak menyebutnya dengan bangga kita menyebutnya dengan penuh kesadaran bahwasanya Allah Taala punya skenario Allah punya rencana ya dan rencana Allah ini pastinya baik alhamdulillah hadis tersebut tidak berakhir di babak keempat pak apa kata Nabi selanjutnya ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْ هَجِ ثُمَّ Kemudian datanglah babak kelima sekaligus babak terakhir yaitu babak khilafah ala min haji nubuwah kekhalifahan yang sesuai metode kenabian kemudian nabi diam ya nah para ahli hadis mengatakan kemudian nabi diam mengisyaratkan sampai disitulah batas umur umat Islam ya berarti di babak kelima nanti kita akan mengalami kejayaan atau kemunduran kejayaan berarti ujung akhir umat Islam ini suul atau husnul khatimah husnul husnul itu baik apa buruk baik jadi khilafah baik katanya nggak boleh kok anda bilang baik gimana pak kata orang pasundan kumaha ya Pak? bagaimana itu Hah? Saya tanya lagi, Anda bilang husnul khatimah berarti ujungnya baik, tapi khilafat. Khilafat katanya Anda boleh. Hah? Jadi selagi belum masanya nggak boleh gitu, Pak. Begini. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di depan makam Nabi Imam Syafi'i berkata, ucapan siapapun selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau sudah ucapan Nabi Muhammad SAW, maka seorang mukmin wajib menerimanya. Sami'na wa Kami dengar dan kami taati. Ini ucapan Nabi kan? Ini hadis ini ucapan Nabi. Nah, maka kita terima ucapan Nabi ini. Ya, mau ada orang nggak terima ya urusan dia. Tapi urusan kita adalah kita wajib menyatakan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi saudara kurangi Babak keempat inilah babak dimana kita hidup sekarang pak. Dan dari segi penamaan saja sudah terlihat ini babak yang paling buruk dibandingkan semua babak lainnya. Sampai kapan dia akan berlangsung? Wallahu ala bisawal. Tapi saya sebagai seorang yang berusaha mengkaji ilmu akhir zaman saya termasuk orang yang berhusnuzan billah, bersangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan babak keempat ini tidak lama lagi, Pak. Insya Allah tidak lama lagi. Ya, kita akan menjelang babak ke kelima. Kalau bukan di era kita, di era anak kita. Kalau bukan di era anak kita, di era cucu kita. Yang penting warisan suci ilmu akhir zaman ini harus kita teruskan, Pak. Jangan berhenti pada kita saja, harus kita sampaikan kepada anak kita, sampaikan pada anak kita untuk sampaikan pada anaknya lagi. Ya, karena ini ilmu yang Pelan tapi pasti akan menjadi kenyataan ya. Nah, sekarang kita coba uraikan satu persatu, kita dalami satu persatu. Periode kenabian. Periode kenabian adalah periode di mana Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam langsung memimpin para sahabat generasi awal dan generasi terbaik umat Islam, Muhajirin wal Ansar radhiyallahu anhum ajmain. Berlangsung cuma 23 tahun, Pak dengan catatan 13 tahun sebelum hijrah berjuang di Mekah dan 10 tahun setelah hijrah berjuang di Madinah. Ya. 13 tahun berjuang di Mekah dalam kondisi kaum muslimin lemah. Dan siapa yang memimpin selama di Mekah? Hmm? Kaum musyrikin Quraisy, ya. Dan kaum musyrikin Quraisy itu amat sangat membenci para ahli tauhid para pendakwah, para pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mengajak warga atau mereka yang tinggal di Mekah untuk berhijrah dari syirik kepada tauhid. Dari mengakui, meyakini ada ali min dunillah, ada ilah-ilah selain Allah. Ya, untuk kemudian hanya mengilahkan Allah Subhanahu wa taala tauhid ya. Nah itu selama 13 tahun di Mekah. Sementara setelah hijrah ke Madinah, selama 10 tahun kondisi kaum muslimin makin hari makin makin menguat. Sehingga dalam tempo of 10 tahun saja, seluruh jazirah Arab, semenanjung Arab berubah. Min zulumatil jahiliyah ila nuril islam. Dari kegelapan nilai-nilai jahiliyah menuju cahaya nilai-nilai islam. Hanya dalam 10 tahun, Masya Allah Ta'ala. Tidak ada tandingannya Pak. Ya, belum pernah ada sosok manusia selain Nabi Muhammad SAW yang bisa melakukan perubahan yang begitu menyeluruh, begitu mendasar, dan begitu apa namanya cepat. Ya, selain daripada 10 tahun di kota Madinah tersebut. Nah, periode kenabian ini sudah berlalu. Ini adalah periode kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat Islam. Tidak ada periode lebih baik daripada periode kenabian, ya. Nah tapi dengan catatan terbagi dua. Ada periode Nabi dan para sahabat sedang kalaf di Mekah. Dan ada periode Nabi dan para sahabat sedang berjaya di di Madinah. Ya. Jadi sengaja Allah jadikan siraf nabawiyah itu. ya Sejarah perjuangan Nabi itu sebagai blueprint cetak biru. Bagaimana umat Islam harusnya berjuang. Baik berjuang ketika sedang kalah maupun berjuang ketika sedang sedang menang begitu. Dan karena kita sekarang sedang kalah, tentunya lebih banyak kita harus mengambil pelajaran dari mana? Era di Mekah atau era di Madinah? Era di Mekah. Ya eh, kita harus lihat bagaimana para sahabat dahulu waktu di Mekah. Apakah benar mereka sibuk selagi Quraisy-Quraisy musyrikin yang mimpin, mereka sibuk cari-cari sahabat yang bisa mereka usung-usung untuk jadi pemimpin di Mekah? Apa ada? Huh? Apa ada? Apa ada? apa ada apa ada Hah? ada tidak ada ya apa fokus mereka waktu di Mekah fokus Nabi dan para sahabat adalah bina iman wa tauhid ya membina keimanan dan membina tauhid ya kemudian memastikan dakwah Islamnya itu berjalan jadi bagaimana kita mengambil pelajaran dari surat At-Taubah ayat 127. Allah Ta'ala berfirman, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمَأْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Sungguh telah datang, لَقَدْ جَاءَكُمْ Di tengah-tengah kalian, seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri. Ya. Dia sangat merasakan penderitaan yang kalian alami harisum alaikum dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian ya, ya jadi selama di Mekah Nabi itu memperlihatkan sekalipun beliau itu teraniaya sekalipun beliau itu banyak dibuli ya banyak dipersepusi. banyak disakiti banyak dituduh sebagai apa tukang sihir sebagai orang gila sebagai apa namanya manusia yang keluar dari pakem masyarakat tapi nabi itu terus memperlihatkan dirinya sebagai rahmatul linnas si ya rahmat bagi segenap manusia nabi itu ingin sekali orang-orang musyrikin Quraisy itu bertaubat meninggalkan syirik menuju menuju iman karena iman itulah satu-satunya yang akan menyelamatkan seseorang fid dunya itu nah begitu juga mestinya kita sekalipun kita sedang kalah sekarang ini tapi kita harus punya semangat berdakwah, Pak. Kita harus punya semangat mengokohkan iman kita, tauhid kita, dan bahkan mengajak saudara-saudara kita yang masih jauh dari masjid, yang masih jauh dari keimanan, supaya ayo, mari kita ke menuju ke iman. Termasuk ya, kalau kita punya tetangga bukan Muslim, alangkah baiknya kita menjalin hubungan baik dengan dia, syukur-syukur terbuka hatinya, dan akhirnya berpindah, ya masuk ke dalam agama lil alamin ini, begitu. Karena kita umat yang sebenarnya paling mengerti hakikat keselamatan. Fid dunia wal akhirah. Nah jadi saudara Qur'an iman Masuk ya. Berarti kita skor dulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام على محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومواله قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميت إِلَّهُ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد جماعه الله kita lanjutkan haji kita <coughs> mengenai tema hadis periodisasi atau babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kita sudah membicarakan periode pertama, periode kenabian yang intinya berlangsung 23 tahun saja dengan pembagian 13 tahun Nabi dan para sahabat berjuang di kota Mekah sebelum hijrah Dan 10 tahun Nabi dan para sahabat berjuang di Madinah setelah hijrah Dan situasi sebelum dengan setelah hijrah amat sangat berbeda Ketika masih di Mekah sebelum hijrah Nabi dan para sahabat situasinya mirip dengan situasi kita sekarang Dalam kondisi kalah Dalam kondisi yang berjaya justru kaum musyrikin Quraisy sehingga Persekusi, marginalisasi, kriminalisasi, penganiayaan, pengusiran, penyiksaan, bahkan pembunuhan itu menjadi pemandangan sehari-hari di kalangan para sahabat waktu itu. Nah, kita pun sekarang seperti demikian, ya. Namun, skalanya bukan skala jazirah Arab, tapi skalanya skala global, ya. Mendunia, ya, belum selesai. Kita mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Tiba-tiba kita dengar saudara-saudara kita di Rohingya teraniaya. Belum selesai yang di Rohingya, tiba-tiba kita dengar yang di Kashmir teraniaya. Kemudian selanjutnya di Xinjiang, ya, di China bagian barat, ya saudara-saudara kita teraniaya. Pendek kata, berita tentang persekusi, marginalisasi, kriminalisasi ini setiap waktu selalu kita kita dengar, ya. Baik, Nah, periode kenabian sudah selesai kita bicarakan. Kita lanjutkan periode kedua, periode khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalafah yang sesuai metode kenabian. Periode ini sering disebut periode kepemimpinan khulafah ar rashidin Para khalifah yang terbimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan periode ini seperti periode pertama tidak berlangsung lama juga, Pak. Hanya berlangsung 30 tahun. Dan sewaktu Nabi hidup, Nabi sudah katakan, memang demikian adanya. Setelah aku, kata Nabi, akan muncul para khulafah salasuna aman. Para khalifah 30 tahun. al-muluk. Setelah itu muncullah raja-raja. Ya. Nah jadi periode kedua ini berlangsung 30 tahun saja dari tahun 10 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Dan yang menjadi para pemimpin umat, para khalifah, Rashidah adalah sahabat-sahabat pilihan yang semuanya mubashiri nabil jannah sudah dikabarkan akan menjadi penghuni surga. Ya mereka itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah pertama selama dua tahun. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah kedua selama sepuluh tahun. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah ketiga selama dua belas tahun. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah yang keempat selama enam tahun. Lalu yang terakhir Hasan bin Ali radhiyallahu anhu memimpin hanya enam atau tujuh bulan saja. Ya, kemudian Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini periode kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. disebut alamin hajin nubuah mengikuti metode kenabian karena kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang sangat mirip dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW padahal mereka bukan nabi mereka ini sahabat ya mereka manusia yang mendampingi nabi tapi mereka bukan nabi ya dan mereka telah memperlihatkan kepemimpinan yang dahsyat sekali ya masya Allah nggak ada tandingannya pak Ya masing-masing punya ciri khasnya Abu Bakar punya ciri khasnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib termasuk Hasan bin Ali Masing-masing mereka punya keistimewaan sendiri-sendiri Dan waktu Nabi hidup Nabi pernah bersabda Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al al-mahdiyina min ba'di Addu alaihim bin nawajid Artinya Hendaknya kalian ikuti sunnahku Dan sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan geraham kalian, ya. Jadi jelas-jelas Nabi menggambarkan bahwa periode yang yang layak untuk dijadikan teladan itu periode kenabian dan periode khulafa ar Rashidin, ya. Nabi tidak pernah menyebutkan hendaknya meniru periode yang berikutnya, ya tidak ada hadisnya menyebutkan ikuti periode ya mulkan nah periode ketiga itu mulkan nonton raja-raja menggigit apa yang menjadi ciri khas periode ini periode ini adalah periode di mana umat Islam tetap memiliki pemimpin tertinggi dengan gelar Khalifah ayah kalau pemimpin tertingginya Khalifah berarti sistem bernegaranya namanya apa hmm khilafah Ya seperti kalau pemimpin tertingginya presiden, maka sistem negaranya republik. Kalau pemimpin tertingginya raja, berarti sistem negaranya kerajaan. Begitu ya? Nah, jadi ini di zaman raja-raja menggigit ini, pemimpin tertinggi umat masih digelari khalifah, yang berarti sistem bernegaranya apa? Khilafah aja, ya. apa ciri khas khilafah? Ciri khas khilafah adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Menjadi sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum. Ya, nah, cuma kenapa Nabi Muhammad s.a.w. menjulukinya, era mulkan adon, kenapa gak diteruskan saja, kenapa gak disebutkan saja, ini masih bahagian dari khilafah alamin haji nubuah, kenapa tidak demikian? Karena sejujurnya di periode ketiga ini, sekalipun yang memimpin khalifah, sekalipun negaranya masih disebut khilafah. Sekalipun Quran dan Sunnah dijadikan sumber nilai norma dan hukum, tetapi ada perbedaan dalam penerapan kepemimpinan. Ya, apa perbedaannya dibandingkan Khalifah Rashidin? Khulafah Rashidin berusaha sekuat tenaga mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara di periode ketiga ini ada pola suksesi pergantian khalifah kepada khalifah berikutnya yang tidak menggunakan kaedah musyawarah mufakat bayat tetapi yang digunakan adalah pola kerajaan ya pola kerajaan itu bagaimana ya waris mewarisi turun temurun ya pak Abu Bakar Siddiq bukan ayahnya Umar bin Khattab Umar bin Khattab bukan ayahnya Utsman bin Affan ya Utsman bin Affan bukan ayahnya Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib memang ayahnya Hasan tetapi Hasan diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bukan karena anaknya Ali bukan. Tapi karena setelah Ali terbunuh oleh seorang Khawarij, ya, para sahabat senior yang masih hidup bermusyawarah dan bersepakat memandang bahwa Hasan bin Ali adalah orang yang paling pantas menjadi khalifah bahwa di anaknya Ali itu lain perkara. Tapi Ali tidak terlibat di dalam mendorong-dorong anaknya menjadi menjadi khalifah tidak ada, ya. Nah sementara di era Mulkan ini Khalifah demi Khalifah itu sudah mempersiapkan putra mahkota begitu, ya paham ya pak ya? Ini harus dipahami supaya kita mengerti sejarah kita ini secara utuh, secara lengkap dan kita bisa membedakan kenapa kok Nabi sebut ini era Khilafah Alamin Haji Nubuat, ah. kenapa ini era Mulkan begitu? Nah jadi di era ini ya benar kita dan sunnah menjadi sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tetapi pola suksesi dari khalifah ke khalifah tidak lagi seperti para khulafah Rashidin ya. Tetapi sudah menggunakan pola kerajaan, ya. Nah, dan periode ketiga ini adalah periode yang sangat lama, Pak. Dia berlangsung dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. Jadi 1.302 tahun, Pak, periode ini berlangsung. Siling berganti kerajaan-kerajaan Islam jatuh bangun, ya. Dan diantaranya yang terkenal tiga yang menonjol, yaitu kerajaan keluarga besar Bani Umayyah, kemudian kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah, kemudian kerajaan Kesultanan Utsmani Turki, ya. Ini berlangsung total 1.302 tahun, ya. Nah, jadi kita tidak boleh menutupi sejarah, Pak. Kita tidak boleh berpura-pura nggak mengerti sejarah. Kita yakin di periode ketiga ini kadangkala Allah takdirkan umat Islam mendapatkan khalifah yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, adil, ya. Contohnya Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah di zaman Bani Umayyah. Dua setengah tahun saja beliau memimpin tapi Masya Allah Berubah masyarakat berubah menjadi masyarakat yang mirip seperti zaman Khulafa Ar Rashidin Dalam dua setengah tahun Bahkan kemakmuran waktu itu mencapai titik di mana Zakat sudah dikumpulkan dari para orang-orang yang memang wajib zakat Dibagikan kepada mustahik yang delapan asnaf itu Pak Masih bersisa banyak Akhirnya para ulama harus bermusyawarah khusus membicarakan sisa zakat ini diapakan? Akhirnya kesepakatannya dibagikan kepada orang fakir dari kalangan orang kafir, Pak. Masya Allah. Jadi ijtihad, ada ijtihad. Ini tidak pernah terjadi, Pak. Masya Allah. Ya. Nah, tapi kita tidak bisa pungkiri juga. Ada era di mana Allah takdirkan khalifah-khalifahnya zolim, Pak. Zolim. Ya. Bengis kepada umat. Contohnya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini diangkat menjadi khalifah oleh ayahnya Muawiyah ya. Nah beliau ini masih muda ketika diangkat jadi khalifah dan waktu itu masih ada sahabat-sahabat yang hidup dan ada sahabat-sahabat tertentu yang nggak setuju dengan cara seperti ini karena ini pernah dicontohkan oleh oleh khalifah Rashidin mengangkat anak sebagai khalifah ya sehingga mereka protes mereka tidak setuju. Nah protes ini muncul di kota Madinah Akhirnya Yazid ya menyuruh seseorang untuk mengumpulkan pasukan pak menyerang kota Madinah ya ini yang kemudian dikenal dengan tragedi al harrah ya tragedi yang terjadi di satu wilayah di pinggir kota Madinah terjadi pembantaian pak ya bayangkan masa seorang khalifah menyuruh pasukan menyerang kota suci Madinah yang ada kuburan Nabi Muhammad SAW yang ada masjid Nabawi yang para sahabat-sahabat walaupun sudah lanjut usia masih hidup. Ya, ini kan luar biasa, Pak. Ya, bengis sekali. Ya. Nah, termasuk ada kejadian seorang khalifah yang memimpin di zaman ada ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, rahimahullah. Nah, khalifah ini pikirannya banyak dipengaruhi oleh faham Mu'tazilah. Ya, kira-kira kalau zaman sekarang faham Mu'tazilah ini faham liberal, Pak ya. Nah jadi dia menyuruh Imam Ahmad mengeluarkan fatwa pesanan khalifah. Ya jadi jangan salah Pak, fatwa pesanan penguasa bukan baru zaman sekarang Pak, zaman dulu juga ada. Itu. Cuma yang beda apa? Sikap ulamanya yang beda. Waktu itu Imam Ahmad disuruh sama khalifah mengeluarkan fatwa yang isinya apa? Al-Quran adalah masluf. Ya. Imam Ahmad mau Mau mengeluarkan fatwa itu? Tidak mau. Karena Imam Ahmad berpegang teguh dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang berkeyakinan Al-Quran kalam Allah. Al-Quran adalah firman-firman Allah. Tidak boleh dirubah menjadi Al-Quran makhluk. Ciptaan Allah. Tidak boleh. Ya, Diancam penjara sama khalifah. Imam Ahmad tidak peduli. Di penjara dia. Nah sudah dipenjara dibujuk lagi dirayu lagi diintimidasi supaya mengeluarkan fatwa itu. Nggak mau Imam Ahmad. Diancam pecut ya cambuk ya. Nggak peduli Imam Ahmad dicambuk dia. Dan Imam Ahmad tidak menyuruh umat untuk melakukan pemberontakan kepada Khalifah. Mengapa? Karena Khalifah ini walaupun zalim walaupun bengis masih punya jiwa bukan negarawan pak gitu ya masih punya jiwa khilafah Dalam arti apa? Ya, dia masih menyatakan Quran dan Sunnah sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tapi karakternya zolim, bengis, ngerti ya pak? Ya. Nah maka Imam Ahmad bersabar saja menghadapi penguasa model begini. Nah jadi sejarah mencatat pak selama 1302 tahun itu tidak melulu umat Islam punya khalifah yang adil, yang rahmah, yang baik. Tapi kadang-kadang ada khalifah yang zalim, yang bengis. Ya. Dan cilakanya musuh-musuh kita dari barat yang mempelajari Islam. Jika menulis sejarah Islam yang diambil cuplikan-cuplikan dari zaman khalifah-khalifah yang zalim ini pak. Dan ini sebar luaskan ke dunia. Dan sebagian umat Islam ketika membacanya meyakini, oh begitu khilafah, berarti harus kita tolak khilafah ini. Harus kita tentang, karena khalifahnya zalim begitu benar ada yang zalim tapi tidak semuanya zalim pak ya dan jangan salah ini babak ketiga bukan babak kedua kalau babak kedua tidak ada satupun yang zalim Abu Bakar Umar Utsman, Ali Hasan semuanya adalah sahabat sahabat mau bashiri nabil jannah sudah dijamin surga sama Nabi saw maka ketika mereka memimpin semua rakyat umat mencintai ya, merasakan kasih sayang dari Khulafa al rashidin nah tapi di era raja-raja menggigit memang ya kalau orang Prancis menyebutnya era komsi komsa kata orang Arab nisif nisif separuh separuh ya kadang-kadang begini kadang-kadang begitu begitu ya nah jadi ini berlangsung 1302 tahun pak sampai tibalah tahun 1342 hijriah Allah Taala mengeluarkan sebuah takdir keputusan berlakunya ayat ini pak ayat sunnatut tadawul sunnah pergiliran Allah berfirman dan demikianlah hari demi hari Masa kejayaan dan keruntuhan Kemenangan dan kekalahan itu Kami pergilirkan di antara manusia Agar mereka bisa mendapat pelajaran Jadi setelah 1342 tahun Umat Islam memimpin umat manusia ya Allah kemudian memutuskan Cukup umat Islam memimpin, sekarang aku putuskan yang lain yang memimpin dunia ini. Boleh Allah keluarkan keputusan seperti itu? Berani-berani bilang nggak boleh. Ya. Allah wal Jabbar, Allah itu yang maha memaksa. Kalau Allah sudah memaksakan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Kulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Watanzi'ul mulka miman Katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan. Kau berikan kerajaan siapa yang kau kehendaki. Kau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi hak Allah. Nah Allah mentakdirkan tahun 1342 Hijriah. Berlaku sunnatut tadawul. Giliran dipindahkan. Tongkat kepemimpinan umat manusia dipindahkan dari tangan umat Islam ke tangan. Al-Yahud Jadi sejak saat itu kita memasuki babak keempat pak babak keempat ini babak mulkan jabriyah penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah periode ini periode di mana penguasanya memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak allah rasulnya. Artinya kita sejak masuk babak keempat kita memasuki era gelap kepemimpinan kaum kafir sementara umat islam terpuruk ya kondisinya ya karena memang allah mengendaki demikian ya dan ini sudah berjalan selama 102 tahun hijriah sejak tahun 1342 hijriah kalau pakai hitungan masehi sudah 99 tahun Pak sejak tahun 1924 nanti 2024 persis 100 tahun kalau pakai hitungan masehi nah jadi kita di, di sekarang ini di periode keempat ini tidak lagi merasakan kepemimpinan Islam dan umat Islam ya Pak ya yeah. Makanya saya sering mengatakan di periode sekarang ini we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin, Pak. Oh punya Ustaz. Siapa? Erdogan. Nah, kata yang setuju dengan Erdogan, yang nggak setuju Erdogan dong no, bukan bukan pemimpin kita dia. Ya. Oh ada Ustaz, Raja Salman. Ya bagi mereka yang kabung sama Raja Salman, iya pemimpinnya tapi yang enggak, yang enggak. Oh, Taliban, ustadz, bagi yang kagum sama Taliban, yang tidak kagum sama Taliban, yanda. Iya, ya, kan? Oh, Jokowi, ustadz, bagi yang kagum sama Jokowi, yang enggak, yang enggak, kan begitu? Artinya apa? Hari ini kita benar-benar laksana anak-anak ayam, kehilangan induk, Pak. Atau dalam bahasa lain, laksana gelandangan, kehilangan rumah resmi kita, Pak. Kita, di rumah resmi sekarang, kita tinggal di bedeng-bedeng, Tahu bedeng. -bedeng. Tau bedeng. Ya bahasa Sumatera Baratnya bedengnya, Riaunya bedeng ya bedeng itu rumah tidak permanen ya makanya aneh kok tinggal di rumah tidak permanen tapi teriak-teriak, oh ini nggak boleh dirubah rumah ini gitu kan aneh padahal ini rumah mesti diperbaiki mesti dibenahi paham ya pak paham? <laughs> Kan kalau kita lihat rumah orang permanen, Pak, kita rumah kita bedeng, begitu kan kita rasanya ingin juga punya rumah permanen ya. Itu. Nah, sekarang kita dipaksa oleh situasi kondisi tidak boleh punya rumah permanen, umat Islam ini tidak boleh. Itu. Yang ada tuh rumah ya, rumah singgah lah gitu ya. <guluh> hal tebis. Ya benar kali hal tebis begitu kira-kira ya. Hujan tetap hujanan, panas kepanasan begitu. Sampai kapan? Sampai Allah takdirkan kita memasuki periode kelima nanti insya Allah. Ya, begitu masuk periode kelima, alhamdulillah, rumah kita tegak kembali, Pak. Nah, bila itu ya jawabannya wallahu a'lam bissawab, ya. Tapi kita diberitahu sama Nabi tanda-tandanya, ada tanda-tandanya, nah ya. Nah, jadi periode kepemimpinan yang kelima nanti adalah periode kepemimpinan Al-Mahdi, ya. Al-Mahdi ini bukan nama seseorang, Pak. Tapi Al-Mahdi ini gelar, julukan. Artinya satu laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dua laki-laki yang ditunjuk Allah menjadi amirul mukminin fi akhir zaman pemimpin kaum beriman di akhir zaman begitu kapan dia munculnya wallahu alam bisawab ya tapi hadis-hadis nabi tentang hal ini cukup banyak jadi kalau kita pelajari baik-baik hadis-hadis nabi kita bisa lah kira-kira ya Al-Mahdi ini kemunculannya seperti apa nanti Nah jadi Al-Mahdi ini ketika muncul nanti Disebutkan dalam salah satu hadis Ubashirukum bil Mahdi Yubasu fi ummati Ala ihtilafin minan nasi wa zalazil Yamla'u arda qisfan wa adlan Kama muli'at jawran wa zulman Artinya Kuberitakan kabar gembira Diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, satu, kedua, banyak gempa berlangsung, ya. Terus yang ketiga, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Hari ini kezaliman ramai atau sepi, Pak ramai kezaliman sekarang. Dan semakin ramai, bukan hanya di negeri kita, tapi di berbagai negeri hari ini kezaliman itu yang laku keadilan tidak laku hari ini begitu sehingga orang mencari keadilan hari ini sulit kali ya, susuk susah ya yang ada di mana-mana kezaliman -mana orang sudah merasa senang wah ini hukum mati eh begitu hukum mati ada aturan baru boleh dicoba dulu 10 tahun siapa tahu dia jadi orang baik dia bertaubat gitu nggak jadi hukum mati ya kan apa nggak zalim apa nggak tersayat-sayat hati kita rasa keadilan kita ini kan tersayat-sayat pak ya tapi percayalah, ini adalah perjalanan ya yang harus kita alami dan akan berakhir insya Allah Taala ya. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, ada lagi hadis Nabi mengisyaratkan jika Al Mahdi sudah muncul, maka Allah akan takdirkan ada sebanyak 313 orang alim orang soleh yang tidak pakai perjanjian ngumpul di Mekah, Pak. Mumpul di Mekah mereka, jumlah mereka seperti pasukan perang badar, 313 orang. Nah mereka rupanya niatnya semuanya sama. Ingin mencari-cari mana laki-laki yang pantas untuk mengatasi semua fitnah yang berlangsung di dunia ini. ya Yaitu Al-Mahdi. Dan mereka temukan laki-laki itu di depan Ka'bah. Ya. Dan ketika mereka dapati, mereka meminta dia untuk mengulurkan tangannya. Untuk diapakan, untuk dibaiat, Pak diangkat jadi pemimpin. Tapi laki-laki ini menolak dengan keras. Dia bilang bukan saya orangnya. Ya kalian salah. Tapi mereka yakin ini dia laki-lakinya. Sehingga mereka juga memaksa dengan keras. Sampai dalam hadis itu dikatakan. Kalau engkau tidak menerima bayat kami. Kami akan pukul tengkukmu. Itu istilah kami akan bunuh kamu. Kalau kamu tidak mau menerima pembayatan dari kami. Lalu dikatakan dalam hadis itu Akhirnya dia dibaiat dengan perasaan tidak suka. Ya. Jadi Al Mahdi itu dibaiat dengan paksaan, Pak. Ya, mengapa? Setidak-tidaknya karena dua alasan. Pertama, Al Mahdi itu orang beriman yang sejati imannya, Pak. Ciri orang yang beriman sejati imannya tidak punya ambisi kepemimpinan. Tidak punya ambisi kekuasaan, dia ingat hadis Nabi yang berbunyi al imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan itu berpeluang menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat ya. Jadi dia menolak dengan keras. Dia enggak punya apa namanya ambisi kepemimpinan, Pak. Enggak seperti kebanyakan orang di zaman sekarang. Ya, enggak layak jadi pemimpin pun muncul wajahnya di semua tiang listrik di semua pohon di semua dinding dinding dipasang kita dipaksa lihat wajahnya ya kan senang nggak senang begitu tapi al-mahdi sudah ada 313 orang soleh orang alif bersepakat dia menolak karena dia tahu amanahnya berat itu satu yang kedua kenapa al-mahdi dibayat dengan paksa karena al-mahdi tidak tahu dirinya al-mahdi itu kok begitu skenario nya karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi, ya kan? Kalau orang lain tahu dia Al-Mahdi, tentu musuh Islam juga tahu dia Al-Mahdi. Kalau musuh tahu jauh-jauh hari Al-Mahdi yang mana? Diapakan, Pak? Dibungkus. Ya kan? Dibungkus, dicap kecep dilampar ke tong sampah, ya. Kan? <laughs> nah, jadi begitu Pak, kemunculan Al-Mahdi itu kata orang barat out the blue out the blue tuh tiba-tiba pak -tiba, min itulah ya tasib dari tempat yang nggak disangka-sangka pak ya yeah. nah jadi kalau beliau sudah hadir apa kata nabi fa idhar aitumuhu fa walau habwa al fa innahu khalifatullah al mahdi jika kalian sudah melihat kehadiran al mahdi berbaikatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju karena dialah Khalifatullah Al Mahdi. Siap, Pak. Nah. <laughs> Pak, senatut ketawa nih. Artinya, Pak, siap, ya. Pak? Semangat, ya, Pak. Iyalah, Masya Allah. Hijrah, Pak ya. Hijrah, bayar. masya Allah ya. Jadi kita harus punya semangat itu, Pak. Nah Al Mahdi ini the certified leader ya. Al Mahdi ini pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada pemimpin lain yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Maka jangan buang waktu pak. Nyari-nyari orang yang nggak ada sertifikatnya dari Allah dan Rasulnya. Ya lebih baik kita fokus menyiapkan diri dan keluarga kita untuk layak menjadi jundullah, jadi tentara Allah yang dipilih Allah untuk berbaiat bergabung dengan Sofful Mahdi, barisan Al, Al Mahdi. Nah, jadi Al Mahdi ini akan memimpin kita Pada di akhir zaman nanti dan dia dengan izin Allah akan merubah dunia yang sudah penuh kezoliman sekarang ini menjadi penuh diwarnai keadilan insyaallah taala ya. Dan setelah beliau memimpin sekian waktu, nanti selanjutnya akan datang Isa alaihissalam. Ya. Jadi Isa salam ini termasuk min alamati saah Di antara tanda-tanda kiamat bahkan termasuk min alamatil al kubro tanda-tanda besar kiamat. Dan kita meyakini Isa salam itu akan turun dari langit di antara dua malaikat, ya. Dan tentunya tidak seperti orang Nasrani. Orang Nasrani meyakini juga Yesus Kristus akan turun dari langit ya, Pak ya. Tapi menurut keyakinan mereka, nanti kalau Yesus turun membangun Kingdom of Heaven, kerajaan surgawi semua manusia jadi kristiani jadi nasrani kalau kita tidak kita meyakini Isa alaihi salam turun di akhir zaman menjadi pengikut millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan Isa alaihi salam akan mengingatkan semua Yahudi semua Nasrani ahli kitab untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya dan dia akan menjelaskan kalau dirinya tidak pernah mati di salib ya dia akan menjelaskan kalau dirinya ini adalah seorang hamba Allah, Nabi Allah yang apa namanya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, Islam. Isa -islam nanti akan memerangi manusia sampai memeluk Islam. Jadi Isa -islam nanti kalau turun di akhir zaman, Pak, cuma menawarkan dua pilihan kepada setiap orang di luar Islam. Pilihan pertama, aslim taslam. Masuk Islam dan kau engkau akan selamat dunia akhirat. Kalau tidak mau dibunuh sama Isa AS. Kok mengerikan begitu Katanya Isa AS santun. Betul, Isa AS itu santun. Dijadwal dulu. Dijadwal nanti Isa AS tegas. ya Karena dunia sudah mau berakhir. Masa dunia sudah mau berakhir, Isa AS sudah turun. Orang-orang akhir masih ngeyel juga menolak untuk menerima Nabi akhir. Zaman dan ajarannya. Ya lebih baik mati. Makanya nanti akan ada orang-orang ahli kitab. Memeluk Islam tidak mau mati lebih nggak mau. Akhirnya pilih apa? Pura-pura masuk Islam. Sampai kapan? Sampai Isa alaihi salam wafat. Begitu wafat murtad lagi mereka. Nah dalam keadaan lagi murtad, tiba-tiba matahari terbit dari dari barat. Pertanda apa? Pintu taubat sudah di ditutup. Berarti mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat dalam ya. Sudah tulis, nggak bisa diterima lagi, ya. Nah jadi saudara kurang imam dalam hadis-hadis Nabi diterangkan bahwa kepemimpinan Al-Mahdi berlangsung tujuh atau delapan atau sembilan tahun maksimal, ya, dipenuhi dengan banyak peperangan, kezwar, dan diakhiri dengan perang terakhir melawan kaum Yahudi yang langsung dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Nah, dalam perang terakhir ini, kaum Muslimin yang sedang mengkonsolidasi diri di sebuah masjid di kota Damaskus, ya, menjelang sholat subuh sedang berdoa antara azan dan komat tiba-tiba turunlah Isa alaihi salam di menara putih masjid tersebut ya dan Al Mahdi yang memimpin salat subuh itu langsung mempersilahkan Isa alaihi salam memimpin salat subuh tapi Isa alaihi salam menolak kata Isa alaihi salam demi Allah inilah kelebihan umat Muhammad daripada umat lainnya sebagian kalian ditetapkan menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya maka Isa alaihi salam mendorong Al Mahdi memimpin salat Isa salam makmum di belakang Al-Mahdi. Sekaligus mengumumkan bahwa beliau turun di akhir zaman nanti dari langit bukan membawa ajaran baru apalagi membawa ajaran Nasrani yang sudah jauh menyi menyimpang dari ajaran para Al-Anbiya wal-Mursalin alaihi wassalam. Begitu selesai salat, Isa salam bilang sama Al-Mahdi buka pintu gerbang masjid. Begitu dibuka ternyata 70 ribu tentara Yahudi mengepung masjid itu dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Dan begitu Al-Masyid Dajjal melihat di barisannya Al-Mahdi ada Isa Al salam. Kata Nabi Al-Dajjal -Al langsung menjadi seperti garam disiram air. Ya. Garam kalau disiram air jadi apa? Meleleh ya. Mencair ya. Kalau orang Betawi, anak muda Betawi bilangnya ngeper. Dajjal langsung ngeper. Tahu ngeper? Ketakutan. Ya, Takut dia. Karena dia tahu satu-satunya manusia yang Allah izinkan membunuh dirinya adalah Isa alaihissalam. Lari dia dari medan perang. Dikejar sama Isa alaihissalam. Sampai mana? Sampai kota Lut. Lut itu kota di Palestine antara Tel Aviv dengan Jerusalem. Nah di Babul Lut, pintu masuk kota Lut itu Isa alaihissalam melempar tombaknya yang menjadi senjata perangnya waktu itu. Maka tertancaplah di badannya. Dajjal matilah dia. Ya diangkat tinggi-tinggi, diperlihatkan darah dajjal menetes dari ujung tombak beliau. Semua orang beriman melihat itu langsung naik moralnya. Wah, ternyata dajjal mati juga. Eh, Dajjal yang kelihatan ini jago sihir itu, jago melakukan hal-hal yang extraordinary, yang sakti mandraguna, ternyata mati juga manusia juga dia. Sementara orang kafir, Yahudi, ya kan? mereka melihat kejadian itu langsung ciut nyarinya. Karena pimpinannya mati kan bahkan Tuhannya mereka yakin Dajjal itu kan Rob kan nanti Dajjal kalau muncul mengaku anak Rob buku maku Rob kalian semua yang jadi pengikutnya mengimani dia sebagai Rob tapi mati Robnya mati <tuh> ya, Tuhan mati itu nah jadi saudara rahimakumullah itu yang terakhir ya perang terakhir umat Islam adalah melawan Dajjal yang mana umat Islam dapat bantuan khusus dari langit berupa bergabungnya Isa alaihissalam. Nah selanjutnya Isa salam akan memimpin umat beriman ini di akhir zaman menghadapi kaum mufsiduna fil ard. Ya jujur, Tapi saya nggak akan ceritakan karena ini ceritanya panjang lagi pak. Intinya yang jelas di babak kelima ini umat Islam meraih kejayaan. Dan kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Sampai-sampai digambarkan dalam hadis itu. Saking damainya dunia ketika itu. ya Dan berbagai tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan rimbunnya dengan Suburnya sehingga satu delima bisa mengenyangkan empat puluh orang, pak. Ya, kemudian apa namanya kedamaian itu sampai ke tingkat anak kecil bermain-main dengan ular tidak ketakutan karena ular sudah tidak ada bisanya, pak. Ya, dan harga kuda menjadi murah. Kenapa murah? Karena sudah nggak ada perang lagi, pak. Sudah nggak ada perang lagi. Yang harganya agak lumayan adalah apa kerbau sapi karena digunakan untuk bercocok tanam ya jadi di zaman nanti salih salam memimpin maka umat ini akan mengalami kedamaian sampai ke tingkat kesibukannya hanya dua kalau nggak bercocok tanam beribadah ya hanya itu saja kesibukannya ya baik nah jadi saudara kurangimakumullah kalau lah boleh kita buat ringkasan hadis periodisasi itu kira-kira seperti ini pak lima fase lima babak perjalanan umat ini dan ada kondisi naik turun, Pak, seperti ini, ya. Jadi 13 tahun pertama perjuangan Nabi para sahabat masih di bawah garis merah dalam keadaan umat lemah. Kemudian 10 tahun berikutnya umat menanjak ya, sampai puncaknya ya setelah 10 tahun Nabi memimpin Masya Allah. Kemudian era Khulafa ar ya selama 30 tahun masih di atas garis merah. Kemudian era Mulkan Adon selama 1302 tahun juga masih di atas garis merah tapi di ujungnya Allah takdirkan terjadi sunnah tadawul tadi pak sunnah pergiliran ya umat tadinya berjaya menjadi terpuruk ya maka di babak keempat ini kita di bawah pak terpuruk pak tapi nanti insya Allah di babak kelima kita naik lagi pak kita meroket ya meroket dalam arti sebenarnya pak bukan meroket cuman janji saja ya benar-benar meroket dalam arti sebenarnya ya dan dalam semua bidang semua peradaban semua budaya semua kita akan menanjak lagi insya Allah. Nah selama kita dulu memimpin Pak 1342 tahun Hijriah, umat Islam berjaya memperkenalkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid. Nah ketika kemudian kita masuk ke babak keempat sekarang ini, ya yang sudah 102 tahun Hijriah, umat Islam kalah. Kira-kira Yahudi Nasrani mau meneruskan tidak sistem iman tauhid, Pak? Mau tidak mereka meneruskan? Ya tidak mau lah. Karena mereka beriman tidak, bertauhid tidak. Berarti yang mereka perkenalkan sistem apa? Sistem berfondasikan kekufuran dan kesyirikan, Pak. Makanya dunia kita sekarang kacau balau. Kita ini dunia yang tatanannya tidak dikelola dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Makanya kacau, Pak. Ya. Ini kita, kita sekarang, sekarang hidup di bawah naungan kepemimpinan al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Jangan lupa Nabi pernah bersabda, Siapa itu para al-madhubi alaihim yang dimurkai ya Allah seorang sahabat tanya sahabat Nabi kumul Yahud mereka kaum Yahudi siapa itu al-dalin yang tersesat dalam surat al-fatihah kata Nabi kumul Nasara mereka tahu Nasrani bayangkan yang memimpin dunia sekarang yang dimurkai ya Allah dan yang tersesat yang mimpin kita sekarang gitu maka nah, wajar kan dunia jadi kacau kan wajar tidak ya wajar dunia kacau sekarang karena jauh dari Quran dan dan sunnah ya. Tapi insyaallah ini semua ada gilirannya. Makanya ayat ini saya perkenalkan lagi ya, saya ingatkan lagi bahwa ini semua ada ada gilirannya. Dan tugas kita sekarang adalah sabar, istiqomah, Bina'ul iman wa tauhid, membina diri dan keluarga kita agar benar-benar memenuhi kriteria ciri-ciri jundullah tentara Allah. Dengan harapan kalau al-mahdi bila-bila masa kata orang Malaysia tiba-tiba muncul ya mudah-mudahan kita sudah siap untuk segera dimasukkan Allah dalam daftar ya Soful Mahdi ya barisan Al Mahdi insyaAllah Taala demikian saya kira untuk malam hari ini saya sampaikan mudah-mudahan yang saya, jelaskan ini tidak membuat bapak dan ibu makan nggak nyenyak ya eh, maaf makan nggak kenyang tidur nggak nyenyak ya tapi semakin bergairah ya karena memang ini era di mana kita dituntut bergairah pak dalam berjuang ya dan sebelum saya tutup, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membuka wawasan pengetahuan tentang ilmu akhir zaman dengan saya perkenalkan, saya rekomendasikan buku-buku sebagai berikut. Tapi saya nggak bawa bukunya Pak. Kalau mau pesan bisa lewat WhatsApp atau SMS di nomor yang terlihat di layar. Pertama ada buku karya ulama dari Palestine Pak. Namanya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Buku ini sangat bagus. Judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Kenapa bagus buku ini? Karena sangat sistematis menerangkan tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ada alamatus suhra, alamatul kubro, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Bahkan di ujung buku ini ada pembahasan khusus tentang tanda-tanda besar dengan urut-urutannya, kronologinya. Siapa duluan, apa Dajjal duluan, apa Isa salam duluan, apa Ya'jud, Ma'jud ma duluan, dan seterusnya Pak. Itu dibicarakan. Lalu ada buku Negeri-Negeri Akhir Zaman. Ini hadis-hadis tentang akhir zaman dan negeri-negeri yang ada ceritanya di dalam hadis-hadis Nabi itu. Begitu. Kemudian ada 400 hadis akhir zaman dan semua hadis-hadis sudah terpilih ya yang ada kalau nggak Hasan Sahih ya. Kemudian ada misteri Dajjal akhir zaman dan ada buku kita sudah berada di akhir di akhir zaman. Nah buku-buku ini saya anjurkan bapak membacanya karena bisa memperluas wawasan pemahaman kita tentang akhir zaman. Suatu ilmu yang sebenarnya bagian dari tradisi Islam, tapi belum banyak umat Islam yang mau serius mempelajari ilmu akhir zaman ini. Padahal dia sangat bermanfaat untuk kita mengerti Pak, situasi kondisi kita ini dan mengerti bagaimana langkah-langkah terdepan yang harus kita kita jalani. Insya Allah taala. Demikian saya serahkan kembali kepada Pak Suratno yang terhormat. Ya, langsung doa saja. Enggak dikasih giliran bertanya jawab. Nggak usah. Ya makanya saya serahkan Pak Suratno. Pak Suratno kan moderator, moderat orangnya. betul. Macam mana Pak Suratno saya serahkan ya? Oh ya baik kalau gitu. Ada yang mau bertanya atau yang mau komen silakan. Capek ya. Baik kalau tidak ada kita cukupkan sekian saja. Ya, ada yang mau bertanya? enggak. Ya baik kalau tidak ada kita cukupkan dan saya ucapkan jazafin khairan atas perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang Allah berkahi. Mudah-mudahan para malaikat turut mendoakan ampunan dan rahmat Allah untuk kita ya yang hadir menuntut dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup dengan doa yang disenahkan Nabi kita yaitu doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha anta wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته